Mungkin bagimu, akulah yang antagonis di dalam cerita ini. Membuatmu merasa nyaman, lalu pamit pelan-pelan. Mungkin bagimu akulah yang paling bersalah di dalam kisah ini. Membuatmu merasa istimewa, lalu hilang tiba-tiba. Kamu merasa kamulah yang paling bersedih. Kamulah yang paling terluka. Kamulah yang paling kecewa. Kamulah yang paling menderita. Tanpa pernah ingin bertanya dan melihatku dari sisi lainnya. Selama ini, di matamu, aku adalah seorang pengecut yang memilih berlari ketika kita sedang ditimpa badai tanpa henti. Di matamu, aku adalah seseorang pecundang yang memilih mundur ketika kita sedang berada di ambang kata hancur. Dan di matamu, kamulah yang paling berusaha untuk segalanya. Sementara aku tidak. Asal kamu tahu, melepaskanmu pun aku pun patah. Meninggalkanmu aku tak pernah mudah. Dan mengikhlaskanmu, aku harus menusuk hatiku ribuan kali. Melawan egoku sendiri. Sebelum akhirnya tak kutemukan lagi cara selain mengakhiri. Aku sudah cukup mengalah. Aku mengalah dan sudah cukup. Terima kasih untuk kamu yang melihatku hanya sebagai seseorang yang dengan mudahnya memilih pamit. Tanpa pernah peduli tentang betapa sebenarnya aku juga sakit. Untuk kamu yang melihatku hanya sebagai seseorang yang dengan mudahnya memilih pergi. Tanpa pernah tahu betapa sebenarnya aku juga perih. Terima kasih. Terima kasih sudah melihatku hanya sebatas itu. Membandingkan perjuanganku dengan pengorbananmu. Terima kasih. Semoga kelak kau akan sadar. Kadang yang meninggalkan justru yang paling kehilangan.